Di bawah kepemimpinan Setia Novanto, fraksi Partai Golkar merombak besar-besaran susunan organisasi baik di komisi maupun alat kelengkapan Dewan. Jika semula hanya dua nama yang disebut, yakni Bambang Susatyo dan Ahmad Nur Supit yang terkena rotasi, kini Wakil Ketua Komisi 1, Tanto Yahya, serta beberapa nama lain juga turut digusur dari posisi semula. Ya, Mantan Ketua DPR Setia Novanto yang kini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar mengadakan perubahan besar-besaran di tubuh fraksi partai berlambang pohon beringin tersebut. Menanggapi perputaran atau rotasi ini, beberapa nama yang terkena pergeseran ini menyayangkan tidak adanya komunikasi terlebih dahulu. Ketiadaan komunikasi ini dikhawatirkan akan mengganggu wajah serta kinerja fraksi. Namun demikian, anggota fraksi Golkar menyadari hal ini adalah hak fraksi dan DPP Partai Golkar. Ketua Komisi 3 yang baru saja ditunjuk, Bambang Susatyo mengakui agak terkejut dengan adanya rotasi. Menurut Bambang, pergeseran hampir keseluruhan personil ini dianggap kurang tepat waktunya. Adapun nama-nama anggota fraksi Partai Golkar yang terkena rotasi berdasarkan surat keputusan Ketua Fraksi Partai Golkar, masing-masing Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad, digeser sebagai Wakil Ketua Komisi 7. Posisi Fadel digantikan oleh Ahmad Nur Supit. Sedangkan posisi Supit sebelumnya, Ketua Badan Anggaran, kini diisi oleh Kahar Muzakir, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Tidak hanya itu, Emis Bakun yang memiliki suara cukup vokal di Komisi 11 dirotasi menjadi anggota Komisi 2. Kemudian Bambang Susatyo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi bertukar posisi dengan Aziz Samsudin yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi 3 DPR.